Ya ni dubang terengkah ye meras wahai ugin rebah. Aman tunya. Mahana si tahu. Ngilan rebah we apa risabah nami? Aku kemeradu bang ni agar ajat ni model. Kupi ngemeh opat gayung arimani ni, we apa gian rebah? Ini sedikit demi sedikit we nampak ini tentunya. Ya, kini lo kamar mari. Ya, eteknya bulan tujuh ni ke ngetamat TK? Tak ngetamat TK, kesambung ke SD. Guna kening kopi. SD ni lah mentunya. Perhatiannya kuih gak mencocok ya, Yon. Ya, Mie. Kau yang urusnya. Tipe Mimi, mana ketanggung jawab tu? Kena aku sekolah si mantap, kita bun ke? No, ngetek aku, nak ku kena cara tamat sarjana. Oh, ya tamat sarjana. SD ni kuih ini kita bun. Sekolah dasar ini lebih penting sama tentunya nanti kamu silap. Ika pendasi yang mantap, saya silap-lainnya pasti ngeruh. Anak-anak kan Kartini wihi ke sekolah. Diki ya? Oh, ya. No, SDP deka, agi kinget. Ngeruh kumah hari kita tah. Nanti kita kunai, nyakhi ke program sekolah pagi. Hari tah, kita kunai, kata jelas-jelas. Tuh, tak boleh. Entah. Ini ngemunga baju mun anakku. Ha, oh, pakai anaknya titir dulu sekolah. Ah, tasmu en, tasmu tu cepat tarik. Bukumu, bukumu, tasmu. Mak aku mabius sekolah mak ho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya hujanmu kan ge? Jangan aku mabius sekolah jang. Dari Dika. Wino yang ada di sekolah yang si kungaran kukam. Ya, geh kan dek, kuas kuas kuas. Bol kak. Itu. Di pernah dikin geh Hana kabar ini. Anu ini kak. Tete nak ngetamat TK kan tahu ni. Rencana kami ni asuhan ku SD kak. Kenal kami ku SD Simanwe Poraka Al. Paham kami. Widna hi sekolah ya kak. Rencana kami kak, etek nape ku sekolah na Widna di kami asuhan. Kamu tentunya? Sehar rencana kami kak. Oh sekolah Widna ke pun ikam. Wayan hu SD 4 hu. Oh, nyahin na sekolah ya kak. Nyahin nunggu na sekolah ini kak. Pokoknya nyaman leparanku. Ika gak mutek kak. Soboh kita julat ngesambut guru yai pintu gerbang ya. Gara-gara pekekit hati itu, marahnya yang belajar, we, belajar apa yang ngondik ke. Murah-murah pernah berkeliaran di darat, door guru we, standby iwasin kelas saya. Siangnya ke, ini mari makan siang, langsung ke ustazah yang nangka air apa yang ngondik ipoknya. Mari nangka air langsung ke musola pok nih di musola pe juga. Mari siang gara-gara berkeliaran di darat, didiang-didiang di. Juga ustazah ya, ini numi pe. Ngejam dua, baru masuk ke kelompok ngaji masing-masing, di. I kelompok ngaji ya, di. Oh ya, pedor informasi ustazah ya. I bacaan anak tuh, hafalan ne, di. Doro saya informasi perkembangan anak tuh ya, di. Pokoknya puas be, aku di window ni sekolah ya. Ukurnya emang tuh ya, onena umumnya sekolah bisu umum ni. Sawahku dunia akhirat itu ngaji ya, hafalan ne, doa sehari-hari ya. Puas be, pokoknya kita di. Hati kena aku tentunya. Kau kerja ya. Kau ni di bawah nanti as ya. Untuk lebih jelas eh, ini yo brosur eh. Ini tentunya. Yo, ini ngarah buhe ke kegiatan ekstrakurikuler ini yo. Tahfiz Al-Quran, tahfiz Al-Quran, sepak bola, karate, oh ya kegiatan ekstrakurikuler ya. Buat ni ke kanak ni mari belajar umum no. Sawah hiu ya di. Iyo jam si daulah ya kak. Jam 4 di. Enggak ram ringan kau ya gerengkut. Memang sekolahan cocokan asa wahyu kak. Gerak anak ni kai kuyu main HP buat eh. Sekolah ni guna di kak ah. Gerak main HP biasa guru. Nak nak tak kita kau main HP ni kak kah.
Alhamdulillah aman dunia ISD 4 Nina gering ini HP. Taruh sah ustazah tugas hafalan pelang anak setor doa sehari-hari ke ayat pendek ke gering ini men HP kengen winna aman dunia. Ya, ini es maksud aka. Peti hera pimpin li sawah ni kita yang lagu. Iko men daftar kam ko ne, gua entir. Sebab bulan 7 ni ngemayu sekolah. Ko bare libah nge jemapen daftar win. Iho ya geruh ni tentunya. Ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Mai bro suryanya. Pelajari lah komponennya kita ni. Yo ini berizin ban informasi ni kak. Oh, mana ke kita ni? Yo penebang guna gen rebah yo. Kak, bro suryanya kayak mai tak kak? Bami dek bami. SD 4 ni nak kak? Ah, SD 4 dek, SD 4 kone ni kak? Bawa minta kak, ulak mi kami ho. Apa tadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda kepengen ananda cerdas, berprestasi, santun, soleh dan soleh juga hafal Al-Quran. Ayo daftarkan putra-putri ayah bunda di SD Negeri 4 Blangkejeren, sekolah keren dengan program full day tahfidz Al-Quran dan program istirahat tidur siang 1 jam di sekolah. Program ini berlaku untuk semua ananda mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Alhamdulillah, SD Negeri 4 Blangkejeren dipimpin oleh kepala sekolah dengan segudang prestasi baik di tingkat kabupaten, provinsi bahkan hingga tingkat nasional yaitu Ibu Rahmawati, SPD, GR. Dan Dewan Guru yang profesional serta berdedikasi tinggi dalam mendidik putra-putri ayah bunda dan insya Allah amanah. Ayah bunda tidak perlu ragu bila ananda bersekolah di SD Negeri 4 Blangkejeren karena ananda akan terhindar dari pengaruh buruk gadget dan HP, tetapi ayah bunda tidak perlu khawatir ananda akan tetap diperkenalkan dengan IT yang bermanfaat. Meski pulang jam 16 WIB dan ananda tidak punya waktu untuk tidur siang, ayah bunda jangan sedih karena program tidur siang yang dilaksanakan di sekolah akan membantu putra putri ayah bunda senantiasa sehat, segar, berstamina, dan ceria dalam belajar, karena istirahat yang cukup. Ayah bunda masih kurang yakin? Silahkan ditanyakan langsung kepada orang tua ananda yang telah mempercayakan putra dan putrinya di SD Negeri 4 Blangkejeren, atau silahkan datang berkunjung ke SD Negeri 4 Blangkejeren ya ayah bunda. Ayo silahkan segera mendaftar ayah dan bunda karena kuota terbatas.